Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi Di video kali ini kita akan sama-sama membuat martabak manis atau terang bulan Sat-set, gak perlu nunggu lama-lama Hasil sarangnya bagus dan teksturnya lembut banget kayak gini Dan sekarang langsung aja kita buat sama-sama Langkah pertama, siapkan wadah yang bersih Masukkan 170 gram tepung terigu protein sedang atau terigu serbaguna. Kemudian tambahkan 20 gram tepung maizena. Dan tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk dan campur sampai rata. Kalau udah rata, Tuangkan air sebanyak 200 ml. Kemudian ini kita aduk dan campur sampai rata. Ini saat awal-awal diaduk akan terasa berat, tapi jangan khawatir ya, nanti lama-lama kalau udah menyatu adonannya, dia akan menjadi adonan yang lembut. Ini kita aduk terus sampai membentuk adonan yang kalau kita angkat, nggak putus-putus. Jadi jatuhnya seperti ini ya, kayak gini udah cukup. Selanjutnya masukkan 75 gram gula pasir. Dan tambahkan 2 butir telur. Ini kita aduk kembali dan biarkan telur dan gulanya menyatu ke adonan. Ini kita aduk terus, ya. Biarkan telurnya menyatu dan gulanya larut ke dalam adonan. Aduk-aduk rata sampai gulanya benar-benar larut. Cara mengaduknya seperti ini: kalau udah rata, masukkan setengah sendok teh pasta vanila atau pasta pandan, aduk dan campur hingga rata. Masukkan setengah sendok teh baking powder. Dan tambahkan juga seperempat sendok teh baking soda atau soda kue Aduk dan campur hingga rata Pastikan benar-benar rata ya teman-teman dan nggak ada yang masih menggumpal Ini adonannya udah siap untuk dimasak Udah gitu aja Gampang banget kan? Nah sekarang kita panaskan pan atau teflon di atas kompor Aku pakai teflon ukuran 19 cm kita panaskan di api sedang cenderung kecil Ini biarkan benar-benar panas ya Menyesuaikan dengan kompor masing-masing Dan untuk teflonnya atau itu Kita nggak perlu oleskan minyak ataupun margarin ya Yang penting pakai yang anti lengket Kalau udah benar-benar panas Kita tuangkan adonan harus benar-benar panas karena ini step yang penting banget. Di sini aku tuang setengah adonan dulu. Kemudian, kita goyangkan seperti ini untuk mendapatkan pinggiran martabak manis. Nah, setelah itu, kita tunggu supaya gelembung-gelembung di permukaan martabak manisnya itu mudah dan cepat muncul. Kalau gelembung-gelembungnya udah banyak di seluruh permukaan seperti ini, pastikan tersebar merata gelembungnya. Selanjutnya, taburi gula pasir di permukaannya dan kita beri tutup pan atau teflon Kecilkan api ke api paling kecil supaya nggak mudah gosong dan matang merata Kalau udah matang merata Nah hasilnya seperti ini ya Jadi udah nggak basah lagi Kita angkat Dan langsung aja kita olesi dengan margarin atau butter di permukaannya Oleskan sesuai selera, kemudian beri secukupnya kental manis sesuai selera untuk toppingnya. Nah, setelah itu kita potong dulu sebelum ditambahkan topping lainnya, bagi menjadi dua bagian, dan tambahkan topping seperti meses coklat atau keju parut atau lainnya sesuai dengan selera masing-masing. Tumpuk menjadi satu seperti ini. Kemudian oleskan margarin atau butter untuk seluruh sisi luar martabak manis. Selanjutnya bisa dipotong-potong aja sesuai selera. Nah, di sini aku potong kayak penjual martabak manis atau terang bulan ya. Udah selesai dan siap untuk disajikan. Untuk sisa adonannya masih bisa untuk satu pan lagi. Aku beri pasta pandan. Aduk-aduk rata dulu. Dan tuang ke pan yang udah panas. Ingat ya teman-teman pannya harus udah benar-benar panas. Dan lakukan step yang sama seperti sebelumnya. Kalau udah bersarang, ini sarangnya tuh cakep banget. Kita beri taburan gula dan beri tutup. Kecilkan api dan biarkan matang. Kalau udah matang, angkat. Ini tuh sarangnya tuh bener-bener cantik banget ya teman-teman. Kemudian oleskan butter atau margarin. Panas-panas biar langsung meresap ke dalam pori-pori martabak manisnya. Bagi menjadi dua bagian. Tuangkan kental manis sesuai selera. Beri taburan keju parut atau topping lainnya. Selanjutnya tumpuk seperti ini. Potong-potong sesuai selera. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Bikin martabak manis atau terang bulan sat set nggak perlu nunggu lama-lama. Ini anti gagal. Yang penting pengaturan apinya tuh pas ya. Saat dituang, pan udah harus bener-bener panas. Dan tunggu bersarang full baru kita kecilkan api biar nggak gosong. Pakai apinya yang paling kecil aja untuk mematangkannya. Ini menggoda banget, kental manis dan margarin yang masuk ke dalam pori-pori martabak manis yang teksturnya lembut. Kalau dipencet tuh kayak gini ya, ada suaranya. Ini lembut banget, yang penting masaknya jangan sampai gosong. Ditambah dengan isian coklat meses manis, mantep banget. Nah, kemudian ini nih yang rasa favoritku: ada aroma pandan dan rasa keju yang gurih. Ini favorit banget deh. Selamat mencoba ya, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.